Jangan bengong aja, yuk. Mumpung lagi di kolam. Grab call, grab call, grab call. Gerbek kolam. Luar biasa. Ngobras. Mengawal lo. Konten gerbek kolam, gerbek kolam. Raga Cibubur ya, satu kan. Halo sob, gue udah berada di kolam pemancingan ya. Ini kolam pemancingan di daerah Ciledug. Ini namanya mungkin buat sobat-sobat angler udah banyak yang tahu. Ini salah satu favorit juga buat mancing pelampungan ya, ataupun galapung. Tapi kali ini gue mau mancingnya pelampungan. Ini gue lagi ada di kolam pemancingan Minapuri. Minapuri. Halo sob, nah ini gue udah ketemu sama pengelola kolam pemancingan Minapuri dengan Bang Ade. Kita langsung tanya-tanya aja mengenai kolam pemancingan Minapuri. Yuk, gimana kabarnya Bang Ade? Alhamdulillah. Aduh, gini sob, sebenarnya udah beberapa kali sih mancing di Minapuri. Yang gue tahu ini yang sering gue pancingan di kolam pemancingan pelampungan ya? Pelampungan lomba ya? Lomba, yang lapak 88. 80 lapak. Itu kalau untuk jadwalnya sendiri untuk kolam lomba mancing harian lomba apa ikan mas ini hari apa aja nih? Untuk lombanya kita hanya dipakai seminggu sekali. Oh, seminggu sekali ya? Hanya seminggu sekali. Hmm. Banyak juga rekan-rekan juga pada nelpon, om ini gimana pakai tanggal merah. Kita pakai komitmen udah buat seminggu sekali. Seminggu sekali aja. Seminggu ya? Sekali. Kalau untuk tiketnya? Untuk tiket sementara ini kita main murah meriah aja. Berapa tuh? 100, 5,5, paling tinggi pun 700. 700, oke. Okay, itu okay. Di luar induk keliling. Oh, di luar induk keliling ya, oke. Okay, induk okay. Keliling ada, kita induk keliling. Ini tarik 10 ekor. 200.000. Oke. Deposit 200.000, 10 ekor kali 20.000. Okay. Kali peserta. Kali peserta. Oke. Okay. Di sebelah sana sob. Ya. Itu kolam pemancingan ya. Galapung ya? Ya Bang ada benar ya? Galapung ikan mas. Nah, galapung ikan mas. Kalau untuk jadwalnya sendiri galapung ikan mas? Kalau galapung ikan mas buka setiap hari. Setiap hari. Cuman hari Kamis hari siangnya libur, dimainkannya malam. Oke, jadi setiap hari itu mulainya jam berapa? Ya kalau setiap hari, kalau Senin, Selasa, Rebo itu dimulai dari jam 14.00 sampai dengan 17.00. Oke. Sampai selebihnya, Kamis kita siangnya untuk siangnya kita libur, dimainkan malam pukul 20.30 sampai dengan 23.30. Oke. Ada lagi malam rebonya. Malam kan kalau untuk buka malamnya, malam rebo dibuka dari seperti malam Jumat 20.30. Oh, 20.30 ya. 23.30. Oke. Seminggu kalau buat malam seminggu dua kali. Oke. Nah, terus selain pemancingan galapung ini nih, Bang Ade. Nah, ini ada ya, kolam apa lagi nih, Bang Ade? Sementara ini kan ini lagi renovasi. Lagi renovasi ya. Renovasi ini nanti rencananya mau buat gaplean. Tetapnya kita mau dimainkan malam. Gaplean. Gaplean malam berarti ya rencananya ya. Rencananya. Oke. Nah, ini jadi kan jadinya semua 60 lapak. 60 lapak ya. Iya, 60 lapak. Jadi ini udah bangun sob tuh. Kalau lo lihat ini udah keren banget bangun, udah tinggal saungnya udah naik, tinggal finishing aja ya Pak Ade. Tinggal finishing. Terus kalau buat teman-teman mungkin ada ingin pakai atau sewa untuk acara instansi atau komunitas itu bisa Bang Ade? Bisa banget. Oh, itu bisa banget kita ya. Kita kasih bisa banget. Tinggal kita kemari aja kita konfirmasi sama bos, ntar kita langsung ke bosnya aja. Oke. Jadi, gampang itu. Pokoknya simpel aja sob. Simpel, enggak pakai kita ribet-ribet. Enggak pakai ribet-ribet lah. Enggak pakai ribet-ribet. Enggak pakai silakan, mau pakai apa?
langsung ke bos ngomong kita langsung udah kita. Oke deh. Siap. Thank you banget Bang Ade. Terima kasih, semoga sukses terus kalau Anda puri. Amin. Mudah-mudahan kita bisa mancing di sini lagi, Sob. Siap. Ya. Oke, Sob, gua rasa itu aja gerobak kolam kali ini di kolam pemancingan Minapuri. Jadi jangan lupa, Sob, buat lo yang memang ingin lebih informasi lebih jelas atau berbagi informasi, lo bisa komen ya, komen di bawah video ini. Sekali lagi terima kasih. Salam YFT Angler, mancing, ngopi, happy, Sob.